Innalillahi, Irfan Hakim kecelakaan. Begini kondisinya. Sederet sahabat artis turut prihatin. Artis serba bisa Irfan Hakim baru-baru ini mendapatkan pengalaman mengejutkan saat melakukan aktivitas kesukaannya berkuda. Pertunjukan keterampilan berkudanya berakhir tidak seperti yang diharapkan. Saat berbagi video di kanal YouTube, Irfan Hakim mengejutkan para penontonnya dengan kejadian yang tak terduga. Dalam video tersebut, Irfan tampak terjatuh dari kuda yang ia tunggangi. Tak lama setelah menikmati beberapa putaran berkuda, ia mendapati dirinya terpelanting dan akhirnya jatuh dengan posisi duduk. Beruntung kondisi Irfan Hakim tidak memprihatinkan, meskipun ia mengalami jatuh. Irfan Hakim pun tampak lega. Meskipun ia mengalami kecelakaan, helm yang ia kenakan telah melindungi kepalanya. Namun rasa sakit di pundaknya tidak dapat dihindari. Tampaknya presenter dan mantan model tersebut mengalami sedikit cedera di bagian tersebut. Meskipun ia baru saja mengalami kecelakaan, tampaknya Irfan Hakim tidak akan berhenti menikmati hobinya berkuda. Ia yang dikenal sebagai pecinta hewan, bahkan memiliki 6 ekor kuda. Memang kecelakaan bisa terjadi kapan saja dan kepada siapa saja, termasuk Irfan Hakim. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dan bangkit dari pengalaman tersebut.